Mata wang kripto adalah aset digital yang direka bentuk bagi berfungsi sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi untuk memastikan urus niaga berjalan dan mengesahkan pemindahan aset. Wang digital ini kini menjadi bualan hangat di serata dunia disebabkan nilai dan potensinya yang sangat dahsyat. Ketika ini, ramai yang mula menceburkan diri dalam melombong mata wang ini, namun tidak dapat dinafikan ramai juga yang sangsi mengenainya. Mata wang jenis ini kini bukanlah sesuatu perkara yang asing lagi. Ia merupakan satu mata wang yang semakin luas melebar sayapnya. Beberapa tahun kebelakangan ini, mata wang kripto mula menjadi fenomena di kalangan masyarakat dunia. Namun, beberapa kali juga, dunia dikejutkan dengan berita nilai mata wang kripto yang jatuh menjunam teruk. Sehinggakan situasi terburuk yang berlaku ialah pada pertengahan Mei lalu apabila mata wang kripto Terra ataupun Luna telah kehilangan nilainya lebih 98% dalam tempoh 24 jam sahaja. Disebabkan oleh itu, sebahagian besar pelabur kripto Luna kehilangan harta pelaburan mereka dalam sekelip mata. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa dan bagaimana nilai mata wang kripto boleh jatuh menjunam. Teruskan menonton. Apa itu mata wang kripto? Mata wang kripto atau lebih terkenal sebagai cryptocurrency adalah mata wang digital yang hanya terdapat dalam rangkaian komputer yang disebut blockchain di internet. Ianya adalah mata wang maya yang wujud di luar perbankan tradisional tetapi masih boleh diniagakan seperti mata wang lain. Bitcoin adalah mata wang kripto yang asal dan paling terkenal tetapi kini terdapat kira-kira 1,000 mata wang kripto berdasarkan teknologi yang sama. Mata wang kripto adalah sejenis wang tunai digital tanpa sebarang kuasa pusat, bermakna tiada seorang pun atau institusi seperti bank pusat yang mengawalnya. Idea ini sama dengan rangkaian peer-to-peer untuk perkongsian fail, iaitu semua orang di rangkaian berkongsi fail. Ia tidak disimpan pada hanya satu komputer. Penciptaan mata wang kripto baru seperti Bitcoin dimasukkan ke dalam pakalan data yang dikenali sebagai blockchain. Mata wang ini dicipta apabila komputer mencetuskan satu set kompleks algoritma dalam proses yang dikenali sebagai pelombongan. Algoritma atau algoritma ini menggunakan mata wang kripto untuk menjamin urus niaga dan mengawal selih penambahan unit tambahan bagi mata wang kripto. Nilai mata wang kripto Luna jatuh teruk dalam satu malam. Terra atau Luna merupakan antara 10 mata wang kripto yang paling berharga di dunia. Kejatuhan nilai mata wangnya sehingga lebih 98% memang tidak dapat dijangka oleh sesiapa. Luna bernilai $120, iaitu sekitar RM530 pada April 2022 dan nilai tersebut jatuh menjunam kepada bawah $1 pada Mei 2022. Secara keseluruhan, nilai pasaran Luna telah jatuh daripada $40 billion kepada hanya $500 juta sahaja. Nilai mata wang kripto yang jatuh menjunam ini sekaligus mencetuskan kebimbangan bertanda kepada kejatuhan pasaran saham yang lebih luas. Luna sebelum ini menjadi tumpuan orang ramai, khususnya di kalangan pelabur mata wang kripto selepas nilainya jatuh di bawah paras $1. Biarpun sebelum ini ia digembar-gemburkan sebagai mata wang kripto stabil dan diikat one-to-one pada dolar. Kadar pertukaran Luna juga jatuh merudum sekaligus menyebabkan banyak pelabur bergegas untuk melupuskan semua mata wang kripto Luna yang menjadi hampir tidak bernilai. Antara sebab utama perkara ini berlaku ialah kerana banyak bank-bank pusat sedang memperbaharui polisi kewangan mereka untuk melawan krisis inflasi dunia. Dan kesannya ialah ramai orang telah mencairkan mata wang kripto tersebut kepada mata wang fizikal seperti Malaysia Ringgit, US Dollar dan lain-lain untuk melawan inflasi. Oleh sebab itu, tindakan drastik dalam jumlah yang banyak itu memberi kesan kepada nilai mata wang kripto Luna. Pada minggu yang sama, mata wang kripto yang paling terkenal di dunia iaitu Bitcoin juga telah kehilangan lebih daripada 50% nilainya setakat tahun 2022 dan ia adalah kejatuhan terbesar memandangkan 6 bulan lalu. Bitcoin telah mencecah paras tertinggi sepanjang masa sekitar $69,000. Manakala mata wang kripto Ethereum, iaitu yang kedua terbesar di dunia juga, menyertai kejatuhan tersebut dengan penyusutan nilai. Dianggarkan krisis kejatuhan mata wang kripto yang berlaku pada pertengahan Mei lalu telah menyebabkan lebih $200 billion dihapuskan daripada pasaran mata wang kripto. Mata wang kripto terbesar seperti Bitcoin dan Ethereum juga berhadapan dengan susut nilai yang teruk dan ini menjadikan situasi yang lebih kritikal kepada mata wang kripto kecil yang lain. Namun, menurut laporan hasil daripada firma analisis Crypto Lancet yang mengeluarkan laporan mendalam tentang kejatuhan mata wang Luna telah membongkarkan naratif di kalangan beberapa tokoh industri bahawa keruntuhan mata wang itu disebabkan oleh satu entiti.
Menurut laporan itu, antara 7 hingga 11 Mei 2022, sekumpulan individu seramai 7 orang ini kelihatan hilang kepercayaan terhadap keupayaan Luna untuk kekal terikat pada dolar dan menyebabkan penjualan agresif token di bursa kripto. Selepas percubaan gagal daripada Luna Foundation Guard yang merupakan sebuah badan bukan berkeuntungan yang ditubuhkan untuk mengawasi dan melindungi mata wang kripto untuk menstabilkan harga Luna, lebih ramai pemegang memutuskan untuk mengurangkan kerugian mereka dengan menjual aset yang ada dan seterusnya menyebabkan harga akhirnya jatuh menyunam sehingga 98%. Kenapa mata wang kripto sangat bergolak? Bila dibandingkan dengan mata wang keluaran bank atau juga dipanggil sebagai wang fiat, tahap kejatuhan mata wang kripto sangat melampau. Untuk perspektif, turun naik mingguan untuk pasangan forex setiap minggu berada di bawah 1%, manakala turun naik bitcoin secara mingguan mencecah hingga 60% setahun dalam 2017, manakala mata wang kripto lain mengalami pergolakan yang lebih besar lagi. Antara sebab utama di sebalik pergolakan ini dipercayai disebabkan oleh sejarah pasaran yang menetapkan apabila ada pasaran baru, maka akan timbul perubahan harga mendadak sementara pedagang dan pelabur menangani maklumat baru ini. Tempoh bila harga melambung akan diikuti oleh tempoh harga menyunam sehingga pasaran menjadi lebih kuat. Walaupun ada yang menyatakan yang aras pergolakan semasa memberi pelbagai peluang untuk pedagang harian mengaut keuntungan. Ini selalunya terjadi terutamanya ketika hujung minggu di mana Bitcoin telah beberapa kali mencecah ketinggian memecah rekod. Selain itu, pengumuman pelan ekonomi baru juga boleh mempengaruhi susut nilai mata wang kripto. Contohnya, seperti mana yang pernah berlaku pada April 2021, apabila nilai Bitcoin dan mata wang kripto lain menjunam teruk ekoran kebimbangan terhadap rancangan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden untuk meningkatkan cukai keuntungan modal yang melemahkan pelabur dalam aset digital. Ini bermula apabila media mula melaporkan yang pentadbiran Biden sedang merancang perubahan terhadap kod cukai Amerika Syarikat termasuk pelan untuk meningkatkan cukai keuntungan modal hampir dua kali ganda kepada 39.6% bagi mereka yang memperoleh pendapatan lebih daripada $1 juta. Hasil daripada berita ini telah menyebabkan nilai mata wang kripto terbesar iaitu Bitcoin menyusut sebanyak 11.3%. Pelan cukai Biden itu telah mengejutkan pasaran dan mendesak para pelabur untuk mengeluarkan keuntungan saham dan aset risiko yang menguntungkan ekoran harapan pemulihan ekonomi. Namun begitu, menurut penganalisis, lazimnya penyusutan nilai seperti ini berlaku untuk tempoh sementara. Kesimpulannya, dengan kadar inflasi yang tinggi, pasaran saham yang merosot dan ditambah pula dengan kebimbangan pelabur tentang pendirian dasar moneteri baru, ini bukanlah masa yang sesuai untuk membeli sebarang mata wang kripto. Hal ini kerana mata wang kripto merupakan aset yang berisiko di mana ia merupakan sejenis pelaburan yang mengalami sejumlah besar turun dan naik dalam pasaran. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.